Ini ada apa nih? Kaktus raksasa. Wow. Ya. Jadi ini rumahnya klasik-klasik gitu. Assalamualaikum. Kita lihat view-nya seperti apa di luar. Nggak kelihatan. Oke, Putri, itu siapa ya? Ada bule satu. Yeah, pakat coy. Coba gimana spellingnya ini? Yang benar nanti dapat hadiah 100 pound sterling. Ini spellingnya, coba Bunga gimana spellingnya? Putri. Naja. Apa? Well, Bang Oki. Ya, nanti kita cek ya, mana siapa yang benar, mana ya si emangnya. Kang, tadi kan anak-anak ya, ada yang hovel, hevel, hupel, senata. Jadi yang Laras spellingnya apa, Kang? Hupel. Hah? Hupel. Hupel. Ya, artinya okay. Lembah. Hupel, itu ya. Bahasa apa? Belanda. Bahasa Belanda. Lembah. Lembah. Ya. Kasian, gak ada yang benar. Hupel. Ya, oke, hatur nuhun, Kang. Ada bibir, terus ini di atas aku nggak tahu ini ada berapa kamar. Tuh kan ada ke atas lagi. Dapurnya gede sekali. Assalamualaikum, ini kamar nomor 1. Besar banget. Ya kan, view-nya. Besar ini, waduh. Mungkin ini kurang lebih berapa? 100 meter persegi ya. Aduh, ada ini apa? Gambar Ka'bah. Nah, ini tampak dari kamar utamanya. Ada pendopo di bawah, terus ada kayaknya kolam renang juga, terus kita bisa lihat ke bukit sebelah. Nah, ini penampakan dari kamar utama ya. Tuh, ini living room-nya. Dateng. Nin, dadah. Nin. Nin, resep tak? Oh, senang sekali. Udaranya ya, sejuk ya. Udaranya sejuk-sejuk. Enak. Sejuk-sejuk tiris. Tidak terlalu dingin. Iya, betul. Kakak. Oke, kita jalan lagi ke atas. Nah, ini toilet. Ini ada kamar nomor 2. Kamar nomor 2 lumayan besar. Nih, view-nya ke kolam renang. Oke, ini ada kamar nomor 3. Assalamualaikum. Nah, nomor 3 view-nya ke datang ke lobi datang. Assalamualaikum. Oke, kita cek ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Bunga. Ada toilet. Ada musola besar banget. Bisa buat tiduran juga di sini. Kita lihat ya, ini kemana. Oh, lucu. Seru. Oh, ini view-nya lihat kemana. Dan ada balkoni di atas. Segar. Hai, Hira. Hira. Halo. Dadah. Wow. Kita lihat itu apa? Kota Bandung di bawah sana. Tapi lagi berkabut jadi nggak begitu jelas ya. Putih banget tuh di sana kabut. Kita mau vacation girls. Hi. Party, party. Agak tempatnya. Ada agak gimana gitu. Oh ya, buat vacation seru banget ya. Bagus. Pokoknya sesuatu banget. Coba di bawah ada siapa? Ada yang paparazzi. Hey, hey. Hey. Hey, paparazzi. Jadi itu kaca glass apa ya istilahnya ya?
aku senang banget nih apa mozaik-mozaik glass gini. Warnanya, duh aku senang banget nih rumah-rumah seperti ini. Ini tirisnya di vilanya. Tiris kedinginan. Beda lala ini ada, ya naon ieu teh? Ieu teh incu tah naon ya? Buyut. Oh, buyut. Sugan teh incu ini lagi makan buyut bareng makan uyut cantik. Halala Hira matanya hotot. Jadi ada tahu kampung terus favorit di sini katanya Gung. Ini iga bakar. Coba ya. Sok. Enak. Tinggal sambalnya. Ya kayak sekedap sambal nak tungguan. Keke orang Sunda mah kedah sambal wae atuh. Makanan favorit aku. Anakku satu ini kan pemakan daging. Kuahnya mantap, sambalnya mantap. Coba. Udahlah mending pakai panangan, mending sok-sokan pakai garpu sendok biasa nage. Perpaduannya daging bakarnya oke. Okay. Bumbunya meresap. Good. Selamat makan, bon appetit. Padahal enggak pakai abon ya? Kenapa bon appetit ya? Nin, makan sop buntut raos. Raos. Dagingnya enak, lembut. Biasa digegel ini aku. Ku nini itu berarti juara dong. Mari makan dulu. Vila. Jadi di waktu malam hari saya datang, saya ketemu Bude. Ini Bude tuh, Bude saya di Inggris ya. Pokoknya kalau tanpa Bude, saya nggak bisa masuk Inggris. Halo Bude, kita udah berapa bulan yang ketemu ya? Kira-kira, pokoknya terakhir aku ke Inggris itu sebelum puasa kan? Ya kan? Satu bulan sebelum puasa lah ya. Aku pulang dari Inggris, ya itulah ya. Berarti tiga bulanan gak ketemu Bude. Saya tuh pembantu Bude di Inggris. Saya tuh TKW. Saya TKW di Inggris ya. Membantu Bude di Inggris. Saya melayani ibu artis di Inggris. Ini alhamdulillah ketemu Bude malam hari ini di Dago Havel ya. Ini jadi di ketinggian Havel Resort, jadi kita bisa lihat Bandung di waktu malam. Kelap-kelip lampu ya, alhamdulillah ya kan, tuh kan lucu banget ya, ya kan, lampu-lampu Bandung di waktu malam. Coba kita zoom out. Bandung di waktu malam. Dari ketinggian Hypol Resort Dago Bandung. Iya ya. Bukannya liburan. Ya ijah beginilah ya hidupnya ya. Sebagai artis enggak ada harganya. Ambuin. Ternyata spelling yang benar setelah saya telepon orang Belanda yang sesungguhnya, spellingnya ada Havel.
Jadi bandnya juga kayak bahasa Sunda. Hevel. Tadi udah nanya pegawai-pegawai di sini semuanya ada hipel, heipel, hepel. Nanya anak-anak juga nggak ada yang benar. Nanya tamu juga aduh liar. Akhirnya saya telepon ya semua orang Belanda. Aduh, bapak itu kumaha saleresna? Hevel. Jadi is hevel gitu. Scott Scott gitu kan kalau bahasa darling tuh kalau bahasa Belanda Scott gitu punya gitu lah. Jadi hevel. Bukit artinya. Nice. Hevel Resort Dago.